Pemirsa UNHI TV, kita bertemu lagi siang hari ini. Dan pada kali ini, kami mengundang dan telah hadir tamu penting sekaligus sebagai narasumber yang hadir untuk kemudian kita akan berbincang terkait dengan Hari Kartini serta peran wanita serta dalam pembangunan bagaimana peran wanita pada saat ini. Sebelum kita akan berbincang lebih lanjut dan memperkenalkan ketiga narasumber yang sudah hadir, media UNHI TV adalah sebagai media informasi dan edukasi pada zaman digital dan milenial saat ini. Dan Ang Ayu Bagil serta Atas Asung Kertawarnograha Ida Sang Yaudi Wase, acara ini akan kami awali dengan menghaturkan, memanjatkan puji syukur astungkara. Dan yang telah hadir pada hari ini adalah tamu-tamu penting. Ada Bapak Wakil Gubernur, Bapak Profesor Dr. Cooke Ardanus Kawati MSI. Beliau selaku Wakil Gubernur. Dan pada kali ini beliau juga hadir selaku pembina dari Badan Kerjasama Organisasi Wanita Provinsi Bali. Dan kemudian hadir di sebelah saya, Ibu Putri Koster, selaku dari Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali, dan beliau sekaligus sebagai penasehat dari Badan Kerjasama Organisasi Wanita Provinsi Bali. Dan yang tidak kalah penting dan menjadi hari yang sangat berbahagia pada hari ini adalah kehadiran dari Ibu Co Istri Putri Haryani Ardana Sukawati, sekaligus sebagai Ketua dari Badan Kerjasama Organisasi Wanita Provinsi Bali. Dengan waktu yang cukup singkat, sebelum acara mulai, saya akan awali dengan mengucapkan astungkara. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baik, yang pertama saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan dalam waktu yang kurang lebih 15 menit ini. Yang pertama, pertanyaan saya tujukan kepada Bapak Wakil Gubernur, Pak Prof. Cooke Sukawati. Pada hari ini adalah hari yang luar biasa, Pak Wagub. Jadi peringatan Hari Kartini dan juga ada peringatan sekaligus ulang tahun dari Badan Kerjasama Organisasi Wanita di Bali saat sekarang ini. Nah, terkait dengan BKOW ini, apa yang menjadi peran penting khususnya dalam pembangunan Bali kalau dikaitkan dengan Nangun Satkerti Loka Bali? Silakan, Pak Wagub. Terima kasih Gus Puro, Om Swastiastu, Om Swastiastu. Semua UNHI TV, senang sekali saya bisa bertemu melalui media UNHI TV ini. Terkait dengan pertanyaan tadi bahwa BKOW sebagai Badan Kerjasama Organisasi Wanita tentu mempunyai posisi yang sangat strategis. Hari ini di samping kita merayakan 58 tahun BKOW Bali, juga bertepatan dengan Hari Kartini tanggal 21 April di tengah-tengah pandemi COVID-19. Ini ada tiga hal yang perlu kita hayati, kita cermati. Yang pertama tentu tadi saya membaca, telah kita dengarkan bersama, ketahui bersama, temanya adalah perempuan berkarya, berdaya, dan berbudaya. Setema yang sangat relevan di tengah-tengah COVID-19. Jadi harapan kita bahwa kesamaan gender yang selama ini kita perjuangkan bersama, tidak saja diperjuangkan oleh para ibu, pemerintah juga sangat sepakat, ini kiranya menjadi momentum yang sangat baik sekarang tengah-tengah pandemi COVID-19, yaitu bagaimana paradigma-paradigma lama tentang dominasi laki-laki dalam rumah tangga. Ya. Ini mungkin perlu kita redefinisikan kembali dalam konteks-konteks misalnya sekarang dalam rangka sebagai batang tulang punggung pencari atau mata pencarian suatu rumah tangga. Dulu memang kita harus laki-laki yang mau dibenasi. Sekarang saya kira tidak harus laki-laki. Mereka berpasangan. Betul. Nah, namanya berpasangan, saling mengisi. Nah, inilah makna-makna yang saya tangkap di dalam rangka ulang tahun 58, kemudian memberdayakan juga perempuan, ini luar biasa. Dan juga yang ketiga, berbudaya. Nah, kita telah diajarkan, walaupun belum dikatakan budaya, tapi kebiasaan-kebiasaan baru. Social distancing, cuci tangan,
kemudian betul, memakai Pak masker, walaupun belum kita dapat katakan sebagai sebuah budaya, tapi ini sudah sedikit banyak mengawali satu perubahan budaya Bali ke depan. Mudah-mudahan dengan hari-hari yang baik pada hari ini, peran BKOW ke depan makin nyata, makin real, tentu pemerintah akan sangat mendukung kerjasama-kerjasama yang dijalin oleh BKOW Bali. Terima kasih. Luar biasa Pak Wagub, berbudaya, perempuan juga berdaya dan berbudaya. Yeah. Sekiranya mungkin di Bali perempuan memiliki peran yang sangat penting sekali. Yeah. Nah, terkait dengan yang disampaikan oleh Pak Wagub, kemudian saya tunjukkan kepada Ibu Putri, Ibu Putri Koester. Sekarang tonggak perayaan peringatan Hari Kartini. Beliau sebagai tokoh emansipasi dan kemudian secara nasional pemerintah memperingati hari kelahiran beliau sebagai Hari Kartini. Kartini-Kartini milenial sekarang, kira-kira bagaimana pandangan Ibu Putri Koester kaitannya dengan peran tadi sebagai wanita yang berkarya, berbudaya, berdaya dan menghadapi tantangan yang kita sudah lalui bersama, peran wanita dalam milenial seperti ini seperti apa kira-kira? Ya. Ya. Setiap tahun kita merayakan Hari Kartini. Setiap tahun. Kita mengingat kembali apa semangat yang ditularkan kepada kaum perempuan Indonesia oleh sosok perempuan Indonesia Raden Ajeng Kartini. Itu adalah pertama, beliau itu cerdas melihat ke depan. Berani menyampaikan apa yang ada di dalam hati dan pikiran beliau untuk merubah situasi yang menekan kaum perempuan saat itu. Jadi kecerdasan. Kemudian beliau juga melihat potensi-potensi perempuan yang masih terpendam, yang harus diangkat ke permukaan, tertutup oleh adat yang berkarat. Yeah. Tetapi kemudian apa yang beliau lakukan? Beliau kembali pada kodratrinya sebagai perempuan. Jadi begitu beliau ingin memajukan kaum perempuan, tetapi beliau tetap kembali ke rumah tangga. Nah, di sini sampai kapanpun, situasi bagaimanapun, itu yang harus kita ingat dalam setiap momentum perayaan Hari Kartini adalah semangat tadi yang seperti tema dari ulang tahunnya di BKW sekarang itu. Perempuan mesti berkarya, itu menunjukkan kecerdasan. Mesti berdaya, itu menunjukkan kemampuan dan kekuatan. Mesti berbudaya. Ingat, kita yang menjaga adat tradisi budaya kita. Itu perempuan menjaga di benteng terakhir dari utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wow. Yang namanya keluarga. Mulainya dari keluarga oleh perempuan. Menjaga keharmonisan dan kekuatan keluarga. Melahirkan putra-putri yang suputra, yang punya daya saing tinggi di masa depannya seperti itu. Luar biasa. Bahkan mungkin Kartini kalau beliau kita pandang saat dulu, mungkin beliau sudah berpikiran jauh ke depan. Betul, betul. Iya, beliau tahu perempuan itu punya kecerdasan. Iya. Ayo dong beri kesempatan untuk belajar, kan begitu. Iya. Jadi bagaimana beliau mengungkapkan curhatan-curhatan beliau kepada Mrs. Abendanon, apa siapanya ya, itu. Jadi beliau menulis surat, mencurahkan isi hati. Makanya itu perempuan itu kudu kumpul bersama, satukan, sinergikan kecerdasan kita. Bukankah perempuan itu adalah kecerdasan, kesejahteraan, kebijakan. Jadi simbolnya itu yang harus kita tiru. Perempuan itu adalah manifestasinya, kekuatannya dari Saraswati, dari Dewi Sri, dari Dewi Laksmi, Parwati, bahkan Durga dan Mahakali, kan begitu. Betul, betul. Hanya dengan kekuatan seperti itu kita dapat berdiri sejajar, mendukung, mendorong kaum laki-laki untuk dapat ikut membangun negeri ini. Ibu lihat seperti kepak sayap. Iya. Jadi lelaki dan perempuan itu kekuatannya mesti sama. Harus sama. Kalau timpang, burung tidak akan bisa membumbung tinggi, kan begitu ibaratnya. Betul, betul, nah, nih kan, pembangunan di Bali juga ketika Bapak Wagub diimbangi oleh kekuatan Ibu Cok Putri itu akan luar biasa. Itu. Luar biasa. Bahkan kalau tadi ada Dewi Laksmi, Dewi Parwati juga. Saking peran pentingnya, maka beliau memiliki gelar disebut dengan sakti, kan begitu? Betul, biasa. Nah, kita ini sakti ya, Wicara. Sakti ya. Dewa Brahma ada saktinya ya. Betul. Jadi ketika misalnya pemimpin, sosok Bapak Wagub, ketika beliau akan merencanakan sesuatu, akan membangun sesuatu, Ibu Cok mendorong dengan Saraswati, kecerdasan beliau. Ketika akan merawat Bali ini, mensejahterakan, Ibu Cok mendorong, mendoa dengan kasih sayang sehingga sejahtera dan makmur.
ketika beliau akan mengharmoniskan Bali, damai dan lain sebagainya. Bijaklah yang hadir. Begitu luar biasa ya, Ibu Tri. Jadi tantangan memang berbeda perempuan pada saat zaman Kartini, bahkan mungkin beliau lebih sulit. Makanya kemudian terobosan yang dilakukan oleh beliau ada tagnya disebut dengan habis gelap terbitlah terang. Luar biasa. Nah kemudian pernyataan dari Ibu Putri bagaimana peran wanita menjadi sebuah penyeimbang, harmonis dan sebagainya, terkait dengan hari ini Ibu Cho, adalah hari ulang tahun ke-58 dari Badan Kerjasama Organisasi Wanita, sekaligus memperingati Hari Kartini tadi dengan upacara yang seremonial yang luar biasa. Nah kira-kira dengan tema yang diangkat perempuan berkarya, berdaya dan berbudaya, apa yang menjadi harapan Ibu selaku Ketua BKW Bali terkait dengan perempuan-perempuan baik dengan berbagai generasinya terutamanya di Bali pada pembangunan di Bali saat ini? Silakan Ibu. Kami dari BKW Provinsi Bali merupakan tempat atau wadah bagi organisasi wanita untuk berkumpul, menyamakan persepsi untuk memberdayakan perempuan. Nah, di dalam BKW itu terdiri dari berbagai macam lintas agama. Nah, di sanalah kita berperan bagaimana kita menyatukan mereka untuk mempersatukan persepsi dalam memberdayakan pemberdayaan perempuan, khususnya perempuan. Kemudian bagaimana kita membantu pemerintah dalam menjalankan program-programnya sesuai dengan menuju keadilan gender dan untuk mencapai bagaimana perempuan agar berdaya guna seperti berdaya, berkarya dan berdaya. Sehingga di sana saya berharap semoga organisasi-organisasi wanita yang ada di kami bisa menyatukan diri, menyatukan persepsi. Maaf, ini terdiri dari 31 organisasi wanita. Di usia yang sudah cukup matang ini. Iya, 31. Sedang produktif. Iya, luar biasa. Sehingga bagi kami sangat berharap sekali bisa merangkul mereka. Untuk tentu saja untuk memajukan Indonesia dengan cara memajukan atau memberdayakan perempuan. Nah, di sini mungkin dengan mengadakan pendekatan kepada masyarakat. Nah, seperti COVID-19 ini, kami dari masing-masing organisasi sudah melaksanakan untuk pemerintah. Bagaimana kita memutus rantai. Jadi masing-masing organisasi jalan. Luar biasa selama ini kan juga melihat dari program-program yang dilakukan oleh BKW, terutama untuk warga kita selama pandemi. Luar biasa, di situ mungkin peran penting dari organisasi yang Ibu pimpin pada saat sekarang ini. Baik, kemudian dengan sisa waktu kami mohonkan kepada Bapak Wagub, Ibu Putri dan Ibu Cho, ada satu pertanyaan yang saya harapkan bisa mendapatkan tanggapan. Pak Wagub selaku sebagai unsur dari pemerintahan, kemudian juga beliau adalah seniman, budayawan, kira-kira dalam era saat sekarang ini terkait dengan peran wanita dalam dunia pendidikan, khususnya di UNHI sebagai lembaga pendidikan berbasis agama dan budaya, kira-kira harapan Pak Wagub apa untuk kedepannya terhadap kampus kami ini? Silakan Pak Wagub. Ya, UNHI saya kira kampus yang sangat kuat karakternya, yang berlandaskan atas filosofi-filosofi Hindu. Saya kira ini ada filosofi yang juga sifatnya universal. Saya kira ini menjadi lab yang sangat luar biasa mungkin ke depan. Tidak saja kita melihat dari perspektif agamanya, tapi nilai-nilai universal yang ada. Saya kira semua menghormati, semua menghayati, dan UNHI lah sekarang tepat yang paling tepat untuk kita mengkaji, mendalam, dan mengembangkan ilmu-ilmu yang berbasis dengan dari kearifan lokal, berbasis-basis pada filosofi-filosofi yang diturunkan oleh leluhur kita. Itu yang terima kasih. Iya, izinkan saya mewakili komponen dari kampus menyampaikan terima kasih dari pimpinan Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur. Kami juga dari UNHI sudah banyak diberikan kesempatan berkarya, terutama dalam pengabdian masyarakat dan pendidikan. Sekali lagi, matur suksuma Pak Wagub. Dan dari Ibu Putri, terkait dengan peran wanita juga di dunia kampus, terutama di UNHI, apa yang menjadi harapan Ibu, terutama adanya kerjasama dari BKW tadi? Sebagai seorang ibu sangat berharap
Ini UNHI, tempatnya mendidik kader-kader, generasi masa depan bangsa, pemimpin-pemimpin. Yang ketika dididik, landasannya adalah, nafasnya adalah Hindu. Ibu berharap di sini akan lahir sarjana-sarjana yang sujana, berakhlak mulia, berbudi pekerti luhur. Sehingga klop, punya ilmu, tetapi budi pekerti kering, akan binasa kita. Wow. Tetapi hanya budi pekerti, tidak punya ilmu dan kecerdasan, kita akan diolok-olok orang dan dikerjain orang, begitu. UNHI tempat yang tepat, cerdas, berbudi pekerti luhur, bernafaskan Hindu. Terima kasih Ibu Putri. Dan kepada Ibu Chop, terkait dengan kerjasama yang dilakukan antara BKAW dengan kampus kita di Universitas Hindu Indonesia, harapannya Ibu untuk kerjasama program-program yang bisa dilakukan seperti apa kira-kira Ibu? Ya, seperti kami telah melakukan penandatanganan MOU di sana, apabila UNHI melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat kewanitaan, maka kami bersedia untuk ikut bersinergi dalam kegiatan-kegiatan tersebut, sehingga program-program kami pun berjalan, program-program dari UNHI pun berjalan. Iya, kami juga dari pengabdian, salah satu bagian dari Tridharma, mengharapkan ada kerjasama yang lebih intens dengan BKAW, sehingga nanti di masyarakat betul-betul pemberdayaan terhadap perempuan dan juga masyarakat bisa berjalan. Terima kasih Ibu Cho dan Bapak Wagub serta Ibu Putri. Sama-sama. Pemirsa UNHI TV, demikian tadi bincang-bincang singkat kita dengan tamu penting pada kali ini, yang telah hadir adalah Bapak Wakil Gubernur, kemudian Ibu Putri Koster dan Ibu Co Istri Putri Haryani selaku Ketua BKAW Provinsi Bali. Mudah-mudahan bincang kita siang hari ini ada manfaatnya walaupun singkat, dan kemudian hal seperti ini akan berlanjut pada program-program lainnya. Sampai bertemu lagi, dan saya tutup dengan Pramo Santi. Om Santi 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 Om.